السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Abdul Rahman Muhammad, merupakan founder kepada CleanBest Skincare dan Skin Treatments. Ini sebuah syarikat yang mengeluarkan produk-produk kosmetik, khususnya kosmetik yang halal. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman yang diharapkan dapat membantu mereka-mereka yang menghadapi masalah, khususnya masalah-masalah kulit. Sebelum tu ingin saya katakan, dulu semasa saya sekolah, kerap kali bila mana guru saya menerangkan satu-satu pelajaran, saya tak dapat faham. Tapi bila mana perkara yang sama saya tanyakan kepada kawan-kawan, pelajaran yang sama, bila mana saya minta kawan-kawan saya yang tolong terangkan kepada saya, dan bila mana mereka terangkan, saya mudah untuk faham. Apa sebab macam tu? So, kerap kali bila mana orang-orang yang mahir, orang-orang yang pakar seperti guru-guru, pakar-pakar perubatan, bila mana mereka terangkan kepada kita sesuatu perkara, atau mereka sampaikan, atau mereka ajarkan kepada kita dengan menggunakan gaya bahasa yang tinggi, dengan menggunakan terma-terma dalam bidang kepakaran mereka, susah untuk kita fahami. Lambat untuk kita fahami. Jadi, bila mana orang lain pula yang menerangkan kepada kita tu, kita lebih mudah faham. Jadi situlah yang saya dapat fahamkan. Ramai di kalangan kita yang punya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesihatan. Kerap kali bila mana doktor, seorang pakar kesihatan menerangkan kepada kita tentang masalah yang kita hadapi dengan menggunakan terma-terma apa kedoktoran, kesihatan, kita tak dapat faham. Jadi begitulah dalam apa masalah ini, saya berusaha untuk mengungsikan pengalaman-pengalaman saya, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan masalah kulit atau penyakit kulit. Saya sendiri merupakan ataupun lebih kurang 14-15 tahun yang dahulu merupakan seorang pesakit kulit, iaitu masalah eczema. Eczema ni merupakan salah satu daripada penyakit kulit yang dikatakan, bukan saja saya, bukan saja apa anda mungkin, dikatakan di dunia ini, dunia yang mempunyai populasi sekarang ini lebih kurang 7.9 bilion manusia. Out of this population, dengan jumlah manusia yang begitu banyak, dikatakan dan lebih kurang 230 juta manusia yang mengalami penyakit
kulit yang dinamakan sebagai eczema. Itu lebih kurang 3% daripada populasi dunia. Itu pun katanya yang 237 juta manusia yang mengidapi penyakit eczema ini, itu hanya satu jenis. Jadi, kembali kepada masalah saya, lebih kurang 14-15 tahun dahulu, saya juga mengidap penyakit ini, iaitu penyakit eczema ini, yang mana bila mana ia menyerang, ia akan menyebabkan bahagian-bahagian tubuh kita tu tadi keluar ruam-ruam merah yang sangat gatal, yang sangat mengernyah. Dan of course bila mana dikatakan gatal, cara yang senang bagi kita adalah menggaruknya atau menggarulah, bahasa apa, baku, bahasa bakunya menggaru, scratch, lagi scratch, lagi sedap, lagi scratch, lagi sedap. Itu kalau satu bahagian. Kalau masa yang kena apa, banyak bahagian, semua bahagian kita scratch, dan akhirnya kulit luka, dan kemudian bila mana kulit dah luka tu, akan timbullah berbagai macam lagi masalah-masalah. So, bila mana kulit dah luka, ia boleh menyebabkan infeksi dan boleh menyebabkan keadaan tu menjadi lebih teruk. Jadi selama saya menghidapi penyakit eczema ni dulu, pergi doktor, saya betul-betul menjejas penghidupan saya, especially tidur malam. Kalau tengah mengernyah tu memang tak boleh tidur lah. Bukan saja kita, bahkan orang sebelah pun terganggu juga dengan kita. Jadi seperti yang saya katakan, banyak kali saya pergi doktor, pergi doktor pakar, habis duit beratus-ratus, tapi masalah tak selesai. Kerana boleh katakan semua doktor-doktor yang menangani masalah eczema ini, hatta yang termasuk yang pakar sekalipun, mereka katakan eczema tak boleh diobati. Boleh di apa, kawal saja, tapi tak boleh diobati. Jadi itu yang menyebabkan satu tekanan ataupun stres bagi saya. Bila mana setiap kali kalau diserang penyakit eczema ini. Itu yang menyebabkan saya mahu membuat kajian. Apa penyelesaian? Of course yang pertama sekali untuk diri saya lah. Apakah perkara-perkara yang boleh menyelamatkan saya daripada masalah eczema ini? Seperti yang mana yang dikatakan, ia bukan saja menjejas saya, dan ia juga menjejas keluarga. So, bila mana dah, kalau apa keadaan yang macam tu, tempat-tempat yang tertutup kita boleh tutuplah dengan baju ke, dengan pakaian ke. Kalau kena tempat-tempat yang terbuka memang very obvious lah. Very obvious. Jadi tu buat saya buat pengkajian. Dan alhamdulillah daripada pengkajian tu banyak maklumat-maklumat yang saya peroleh. Begitupun juga banyak ini apa, solution atau cara-cara atau jalan untuk mengatasi masalah penyakit eczema ini. Jadi daripada pengkajian itulah yang mendorong saya, entah tiba-tiba daripada seorang tokoh agama,
pemimpin agama, so-called ustaz. Jadi pula seorang yang nak katakan pakar, tak bolehlah. Saya tak boleh nak mendakwa diri saya pakar dalam bidang apa kulit. Pakar berarti mesti ada kelulusan, mesti ada apa cert dan sebagainya. Tapi menjadikan saya memperoleh banyak maklumat dan kemudian dengan pengalaman diri sendiri. Sebab saya believe ramai di kalangan pakar-pakar kulit, mereka pun hanya tahu setakat teori saja. Berbeza macam orang macam kita lah, macam saya ni lah. Saya bukan saja theoretical. Saya sendiri menghadapi masalah eczema tu tadi. So itulah setiap kali solution atau solusi yang saya dapat, bahan ini tentang bahan ini tentang bahan itu, boleh mengatasi eczema, boleh apa mengawal eczema, boleh mencegah eczema, saya try. Itulah try error dalam sepanjang beberapa belas tahun ini yang menyebabkan saya akhirnya mempunyai banyak pengalaman lah yang ingin saya kongsikan. Daripada pengalaman-pengalaman itu yang menyebabkan saya akhirnya mengeluarkan produk yang asalnya itu untuk diri saya. Tapi bila mana ianya berkesan untuk saya, barulah ketika itu, lebih kurang ini cerita pas 14-15 tahun yang lalu, iaitu tahun 2007. Saya keluarkan produk untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah eczema ini. Seperti mana yang saya katakan, eczema ni bukan masalah yang kecil sebenarnya. Ia boleh menjejas banyak diri kita, banyak pihak, dan kemudian boleh menjejas penghidupan kita. Lebih lagi, bila mana seseorang yang menghidapi acute berarti penyakit eczema yang sangat serius. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan. Saya tahu di luar sana, hatta dekat Singapura ini, ada ramai yang menghidapi penyakit eczema ini. So penyakit eczema ini, dia boleh mengidapi semenjak bayi lagi atau baby lagi, sampailah kepada orang tua. Dia juga merupakan satu penyakit yang dihidapi oleh lelaki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya. Jadi dengan maklumat ini saja yang pertama yang saya kongsikan ini, siapa-siapa yang menghidapi masalah eczema, kita jangan terlalu tertekan sangat, seolah kita rasa kita saja yang mengalami nasib yang macam tu. Sebenarnya tidak. Eczema adalah penyakit yang common. Dekat Amerika saja dikatakan lebih kurang 31 juta rakyat Amerika yang menghidapi penyakit eczema. Itu pun sekali lagi, eczema ni sendiri ada macam-macam. Itu nanti akan kita kongsikan. Dia bukan satu jenis saja. Dia ada lebih kurang 7 macam jenis eczema. Okay? So, yang pertama sekali yang ingin saya kongsikan. Sekejap, saya dah siapkan dia punya skrin untuk sama-sama anda tonton agar lebih jelas masalah ini. Okay. Apa itu eczema? Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau saya
baca atau tanya doktor, doktor akan terangkan macam-macam lah. Kadang-kadang saya pun blur. So, doktor akan gunakan terma-terma apa saintifik, kedoktoran ke apa kesihatan yang kadang-kadang kita pun tak faham. It's basically lah untuk anda semua, apa itu eczema? Mungkin kalau tidak anda yang menghidapi penyakit ini, mungkin anak, mungkin pasangan, mungkin ibu, mungkin bapa kita yang menghidap penyakit ini. At least kita tahulah. Tujuan perkongsian ini, at least kita mengetahui. Bila mana kita tahu sedikit maklumat tentang penyakit eczema ini, kita dapat mengatasinya. Paling tidak mencegah, kalau tak pun mencegah, kita dapat dapat mengawalnya. Okay. Nah, so pertama sekali yang perlu kita faham tentang eczema ni, eczema adalah penyakit kulit. So dia bukan penyakit jantung ke, dia bukan penyakit yang ada kaitan dengan darah kita ke, dia bukan penyakit yang ada kaitan dengan perut kita ke, dia bukan penyakit yang ada kaitan dengan tulang kita ke, tak. Eczema adalah penyakit kulit. Kulit saja. Depa semua masalah hanya berkaitan dengan kulit saja. Okey. Jadi selanjutnya yang penting untuk kita faham dalam masalah penyakit eczema ini, tiga perkara ni. Apa dia? Punca. Apa punca dia yang kita ini boleh terjangkit penyakit eczema ni? Kedua, kalau kita dah atau siapa saja yang sudah menghidapi penyakit eczema, apa dia punya simptom atau apa dia punya akibat? Dia akan menimbulkan sebab apa kepada kita? Itu yang dikatakan sebagai penyebab. Dan kemudian yang ketiga, yang perlu sangat kita ketahui agar kita dapat mengawal dan juga mencegah penyakit eczema ini, adalah pencetusnya. What triggers eczema dalam bahasa Inggerisnya? What flares up eczema? Apa yang mencetuskan penyakit eczema ini? Satu perkara yang perlu kita fahamkan tentang eczema ni, kalau mengikut kajian sains, mengikut para doktor, bahawa eczema tak boleh diubati. Once seseorang tu bila mana menghidapi penyakit eczema, penyakit eczema tak boleh diobati. Itu mengikut kenyataan dari aspek sains dan juga kesihatan. Penyakit-penyakit lain boleh ada. Atau orang apa, kanser pun ada ubat dia. Tapi eczema ikut kajian sains tak boleh diobati. Atau tak ada dia punya ubat. Yang ada hanya untuk mengawal saja, control, to control eczema, itu memang ada. So segala ubat-ubatan daripada sains atau daripada doktor hanya untuk membantu kita mengawal eczema kita, bukan menyembuhkan eczema. Katanya eczema tak boleh tak boleh sembuh. Itu kata doktor lah kan? Seperti mana yang telah saya katakan, saya sendiri pun mengalami eczema. Dah semenjak saya mula membuat kajian, kerana saya dah terlalu, boleh katakan macam
give up lah. Dan jumpa doktor, setiap kali jumpa doktor dah lah kena bayar mahal. Sebab masalah kulit ni selalunya dia punya charge tak sama macam yang lain-lain. Asal kulit dia nak kena jumpa skin specialist. And skin specialist ni, kita pun kena skin lah juga. Bayar ratus-ratus. Satu kali pergi paling minimum is $100. So minimum boleh 200, boleh 300, can be more. Itu yang menyebabkan akhirnya saya dorong untuk mencari jalan. Saya yakin sebagai orang Islam, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah tidak mencipta penyakit. Berarti semua penyakit dicipta atau ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Allah tidak mencipta penyakit melainkan Allah juga telah mencipta ubatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah saya yakin penyakit eczema ni ada. Dan ada dia punya ubat. Bukan tak ada. Dan alhamdulillah semenjak saya mendapatkan hasil daripada kajian itu, syukur sampai hari ini saya jarang. Awak kalau nak tengok kulit saya, orang yang ada eczema dengan apa, orang yang apa tak ada eczema, itu memang berbezalah. Orang yang ada eczema pasti kulit dia akan bertanda-tanda walaupun macam mana sekalipun. Dan alhamdulillah sekarang saya jarang, boleh katakan jarang lah. Memang kadang-kadang adalah. Kalau dulu kerap, kalau sekarang jarang saya kena eczema attack. Ini semua yang nak nanti saya kongsikan. Macam mana saya boleh mengatasi masalah eczema yang tadinya kalau mengikut kata doktor memang tak boleh, tak boleh. Okey. Jadi antara yang ingin dikongsikan tiga perkara ni, punca, penyebab dan pencetus eczema yang perlu anda semua tahu. Siapa yang ada masalah eczema mesti tahu. Kalau kita buta-buta macam tu, kita biar macam tu, ini yang kadang-kadang menyebabkan masalah ini bertambah-tambah. Dia menjadi bertambah-tambah. Jadi eczema ini pertama sekali dari segi punca. Sebenarnya dalam kajian yang saya buat tu, doktor-doktor juga membuat kesimpulan bahawa sebenarnya punca yang sebenar-benarnya masih tidak diketahui. Yang ada cuma mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, macam tu. Tapi exactly apa sebenarnya punca seseorang itu kena eczema, itu tak diketahui. Ini berbeza macam penyakit apa kencing manis sebenarnya. Punca dia tahu. Terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, itu menjadi punca penyakit kencing manis. Begitupun juga dengan penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dia ada kaitan dengan darah, dia ada kaitan dengan punca dia kolesterol. Yang makin lama makin menebal dekat saluran pembuluh darah kita, itu punca dia. Jadi punca penyakit eczema ni exactly kata apa pakar sains tak dapat nak dikesan. Cuma berkemungkinan yang pertama adalah punca daripada baka. Genetik. Daripada baka. Katanya kalau sekiranya baka berarti daripada keturunan lah. Daripada keturunan kita. So katanya sekiranya mak bapak kita kedua-duanya tak ada penyakit alahan ataupun alergi, mak bapak kita tak ada, namun anak-anaknya
berkemungkinan antara 15 ataupun 20% boleh terkena penyakit eczema. Walaupun ibu bapa tak ada. Anak-anak dikatakan dalam kajian ini, kalau lihat daripada rajah ini, kalau mak bapa tak ada, anak-anak 5 ke 15% berkemungkinan akan terkena penyakit eczema. Kalau sekiranya salah satu daripada adik-beradik yang ini apa, ada yang terkena penyakit eczema, maka adik-beradik yang lain lebih kurang 25 ke 30% berkemungkinan juga akan menghidapi penyakit eczema. Dan kalau sekiranya salah satu daripada ibu bapa, salah satu saja, ada penyakit alergi seperti asma, seperti resdung, maka persentasenya katanya antara 20 ke 40% kemungkinan anak-anak salah satunya ke seorangnya ke yang akan menghidapi penyakit eczema. Kalau sekiranya kedua ibu bapa ada penyakit alergi seperti asma, resdung ke apa ke, antara 40 ke 50% anak-anak akan menghidapi penyakit eczema ini. So ini semua nak beritahu kepada kita apa, kita jangan terlalu merasa tertekan. Dan sebagai orang Islam, tentang isu baka ini bukan salah sesiapa. Faham ke tak? Masalah-masalah yang berkaitan dengan isu baka ni, dia bukan salah sesiapa. Jangan kita nak pergi salahkan sesiapa. Itu sebabnya maklumat tu penting. Itu sebabnya maklumat itu penting. Kalau kita sebagai orang beriman, kita tahu baka berarti ia merupakan ketentuan Allah. Itu antara punca seseorang boleh kena eczema daripada punca baka. Yang kedua, kulit kering. Kulit kering juga merupakan punca seseorang boleh mengidap penyakit eczema. So, itu sebabnya selalunya orang-orang yang kulit kering, adakala kulit kering ini adalah angkara diri kita sendiri. Kita yang menjadi penyebab, menyebabkan kulit kita menjadi kering. Adakalanya pula disebabkan kerana cuaca. Kita tinggal di tempat yang terlalu panas, boleh menyebabkan kulit kering. Kita tinggal di tempat yang terlalu sejuk pun boleh menyebabkan kulit kering. So, punca dia, yang antara punca dia adalah kulit kering. So, itu sebabnya nanti dia punya cara mengatasi adalah kita usahakan agar kulit kita tidak kering. Macam mana? Itu nanti kita bicarakan kemudian. Okay? Yang ketiga, punca eczema lingkungan. Kita berada atau kita tinggal di lingkungan yang mungkin berabuk, yang mungkin berhama, yang mungkin ini ada apa, ada substance-substance yang menjadi punca kita mengidap penyakit eczema. Yang keempat adalah kita punya daya ketahanan badan atau apa yang dinamakan sebagai immune system kita. Yang Allah jadikan setiap daripada kita ada immune system, daya ketahanan tubuh untuk melawan, untuk mencegah daripada anasir-anasir luar yang boleh menyebabkan kita sakit. Itu namanya immune system kita.
Okey, cuma masalah immune system ini yang dikatakan nanti kita akan pelajari macam mana immune system kita boleh menjadi punca seseorang itu menghidapi penyakit eczema ini. Cakap tentang immune system ni, kalau immune system kita lemah, kalau kita punya immune system kita lemah atau tak kuat, itu ada ubat dia. Ada ubat dia untuk kuatkan kita punya immune system. Tapi masalah dia, bila mana immune kita terlalu kuat atau immune kita terlalu sensitif, itu yang tak ada ubat. Jadi bila mana dikatakan bahawa penyakit eczema ini, penyakit eczema ini mengikut kajian doktor tak ada ubat dia, itu berkaitan dengan eczema yang berpunca daripada immune system yang sensitif atau immune system yang terlalu kuat sehingga dia menyebabkan keradangan atau inflammation pada kulit kita. Jadi katanya eczema salah satu punca dia adalah immune system kita ada yang mengatakan terlalu sensitif sehingga dia menimbulkan keradangan atau inflammation. Ada pula yang mengatakan immune system kita terlalu overactive sehingga dia menyebabkan keradangan atau inflammation. Inflammation berarti kemerah-merahan, panas. Kemudian akhirnya timbullah apa yang dinamakan sebagai gatal-gatal. So dari segi punca eczema ini, berkemungkinan bakar, berkemungkinan daripada kulit kering, berkemungkinan daripada lingkungan, environment, dan juga boleh berkemungkinan daripada immune system kita sama ada terlalu sensitif ataupun terlalu kuat. Okay? Kemudian, yang kedua, yang perlu kita tahu, especially bagi orang-orang yang menghidapi penyakit penyakit eczema ini, penyebab dia. Eczema ini boleh menyebabkan apa kepada kita? Bila mana kita menghidapi penyakit eczema, bila mana kita diserang eczema, bila mana eczema kita meledak, macam tu, flash up. Dia boleh menyebabkan kita jadi apa? Yang pertama, radangan atau inflammation. Kulit kita akan radangan ni macam meradang gitulah. Kulit kita inflame kalau bahasa Englishnya. Inflame berarti macam terbakar gitu. Dia boleh menyebabkan kemerah-merahan kat kulit kita dengan berbagai macam jenis inflammation atau berbagai macam jenis kemerah-merahan tu nanti kita akan terangkan. Dan kemudian yang kedua, ini yang paling tak boleh tahan dengan eczema ni apabila ia menimbulkan kegatalan. Kalau kita cakap gatal ni bukan gatal sikit-sikit dia memang garuk sekali, dua kali, tiga kali ni memang tak settle lah. Kalau dah garuk, nak garuk terus. Kalaulah kita dekat dalam rumah, memanglah kita boleh garuk, nobody business, kat mana pun boleh kita garuk. Sebab benda ni eczema boleh serang any part of kita punya body. Kalau kat luar okey lah, tapi kalau kat dalam rumah kat dalam rumah okey lah, tapi kalau kat luar rumah jadi ia merupakan masalah. Eczema memang masalah yang boleh menjejas hidup kita. Ketiga, kekeringan. Once eczema
apa seseorang mengidap eczema ketika itu, kulitnya akan menjadi kering. Lagi kering, lagi masalah. Lagi kering, lagi lagi gatal kulit kita. Dan yang keempat, dia boleh membengkak. Yang tempat-tempat yang timbul ruam tu tadi, yang ia boleh apa membengkak atau menebal. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Dan kita akan tunjukkan gambarnya sekejap. Ini contoh-contoh gambar orang yang mengidap eczema. Berbagai macam eczema. Setiap ini berlainan. Seperti yang dikatakan tadi, eczema ada 7 macam eczema. Dengan yang paling popular, eczema yang paling popular, yang paling banyak orang apa menghidapinya adalah atopic dermatitis nama dia. Atau nama istilah inilah, istilah apa, istilah sains lah. Ataupun atopic eczema. Ini yang paling ramai mengidap eczema yang jenis ini. Kalau awak tengok gambar-gambar ini, semua gambar-gambar jenis-jenis radangan, ruam yang sangat gatal. Bila mana ia menyerang kulit kita. Tengok ni. Ada yang sampai berair macam ni. Eczema boleh menyerang mana-mana bahagian, tapi especially bahagian-bahagian pelipat antara kita pesiku, antara kita apa lutut, leher. Ini semua tempat-tempat favorite lah. And dia boleh menyerang daripada anak kecil sampailah kepada orang tua. Okay, ini semua contoh-contoh penyebab eczema. So kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi. Ia boleh menyebabkan kekeringan, ia boleh menyebabkan apa bengkak atau menebal, ia boleh menyebabkan kulit kita mengelupas. Ini kalau misal yang mengelupas ini dah agak serius lah. Ini yang betul-betul boleh menjejas. Kalau dah kena sampai bahagian muka, bahagian leher, kita nak tutup macam mana? Dan dia ada yang sampai boleh bersisik, macam sisik ikan jadi dia. So ini penyebab eczema atau dinamakan sebagai the symptoms of eczema. Okay. So kalau anda ada salah satu daripada ini, itu adalah eczema atau besar kemungkinan merupakan eczema. Okay. Dan kemudian selanjutnya, pencetus eczema. Ini yang paling penting untuk kita ketahui, khususnya mereka yang ada masalah eczema. Pencetus makna dia what triggers eczema. Apa yang boleh menyebabkan kita diserang oleh eczema? Dikatakan orang yang ada penyakit eczema ini, yang tidaklah bererti dia dah kena serang sekali lepas tu dia tak akan kena lagi, tidak. Eczema macam penyakit seperti demam, seperti flu. Yang penyakit ini akan berulang-ulang. Lagi-lagi kalau kita ada masalah-masalah yang boleh menyebabkan kita demam. Seperti orang yang ada jangkitan kuman. Kejap-kejap demam. So kalau kita pergi doktor, doktor akan cari apa punca dia. So punca, penyebab, pencetus ni adalah penting.
satu maklumat yang penting bagi kita yang menghidapi penyakit. So, cakap tentang pencetus ni, apa yang boleh menyebabkan kita diserang penyakit eczema? Pertama sekali, faktor sekitaran. Okay, jadi so kalau kita yang ada penyakit eczema ni, naklah kita elak daripada sekitaran-sekitaran yang boleh menyebabkan kita diserang penyakit eczema. Seperti sekitaran yang terlalu panas, elakkan. Dan sekitaran yang terlalu berabuk, elakkan. Sekitaran yang banyak hama seperti tempat-tempat haiwan, elakkan. So, once kita pergi ke tempat-tempat, berada pada tempat-tempat ni, ini dia boleh apa menimbulkan kembali eczema kita. Itu faktor sekitaran. Yang kedua, irritant. Apa ni irritant? Irritant adalah bahan-bahan yang boleh mengganggu kulit kita sehingga menyebabkan kita diserang eczema. Seperti sabun yang kita pakai. Sabun mandi, kebanyakan sabun mandi mengandungi bahan-bahan irritant. Irritant berarti yang boleh mengganggu kulit kita. Especially bahan-bahan apa sabun-sabun yang terlalu wangi, yang sabun-sabun yang terlalu kuat, yang mempunyai kadar kimia yang sangat tinggi ataupun dinamakan very high pH. Ini boleh mencetuskan serangan eczema. Begitupun juga dengan bahan-bahan makeup yang kita pakai, lotion, krim, juga boleh menyebabkan serangan eczema. Ataupun deterjen macam sabun cuci baju kita, sabun cuci pinggan kita, itu deterjen pun sama juga boleh menjadi pencetus eczema. Okay, so itu irritants. Yang ketiga, allergen. Allergen ini merupakan bahan-bahan yang boleh berbentuk makanan yang kita makan, yang kita minum, yang kemudian boleh menyebabkan kita diserang penyakit eczema. So, sama ada ia sekitaran, sama ada ia merupakan irritant, sama ada ia merupakan ini apa, allergen. Setiap orang berbeza-beza. Bukan semua sama. Ada orang dia punya pencetus adalah sekitaran. Ada orang dia punya pencetus adalah irritant. Bahan-bahan yang kita gunakan, sabun, krim, lotion, deterjen, boleh menjadi ini. Ada orang allergen. Allergen berarti dia datang perkataan allergy ataupun alahan. Dia boleh jadi bahan makan, dia boleh jadi bulu kucing, dia boleh jadi abuk, dia boleh jadi pollen. Pollen ini merupakan apa apa kita namakan pollen . Dia bahan yang keluar daripada bunga. Bunga ada, pokok ada masa-masa tertentu dia akan hembuskan pollen. Dan pollen ini katanya daripada pollen jantan akan apa pergi ke pollen betina, dan di situlah
pokok itu kononnya kahwin dan tumbuhlah buah-buahan. Pollens pun juga boleh menjadi allergens ataupun sesuatu yang allergy kepada orang-orang yang ada penyakit eczema. Okay. So, ini apa? Ini contoh-contoh sama ada yang menjadi pencetus eczema. Contoh-contoh dia. Seperti bahan iritan yang dikatakan adalah termasuk sabun, deterjen, syampu, makeup, krim dan lotion. So kita nak kena gunakan bahan-bahan yang dia punya pH bawah daripada 7. So ini suka tak suka, rumit tak rumit, kita kena tahulah. Kawan kita dah ada eczema, keluarga kita ada eczema, anak-anak kita ada eczema, kita mesti ambil tahu. Kita mesti ambil peduli kalau kita nakkan mengatasi masalah eczema ni. Kalau kita tetap terus dengan sikap tak nak ambil tahu, tak nak peduli, tak nak apa, then itulah yang akan kita tanggung nanti. Baik diri kita, baik ahli keluarga kita. Okay? Kalau allergen pula katanya seperti debu. Orang yang ada eczema tak boleh pergi ke tempat-tempat yang terlalu banyak debu, yang ada hama. Hama haiwan ke, hama daripada daripada apa, pohon-pohon. Yang boleh menyebabkan eczema, kuman, bakteria, virus, kulat, itu juga boleh menyebabkan eczema. Suhu yang terlalu panas, suhu yang terlalu bersejuk, ini faktor sekitaran juga boleh menyebabkan kita diserang eczema. Makanan, ada makanan-makanan yang tertentu, sama ada yang berbentuk ini apa, yang diperbuat daripada susu, daripada telur, daripada kacang. Dan ini juga merupakan antara makanan-makanan yang boleh menyebabkan seseorang itu kalau ada eczema, dia akan diserang eczema. Kalau tak ada, tak adalah kan? Dan begitu pun juga dengan stres. Orang yang tengah stres pun kalau dia ada eczema, eczema dia akan muncul. Begitu pun juga dengan hormon. Wanita selalu antara makhluk yang mempunyai naluri atau keadaan berubah-ubah hormon. Itu pun juga boleh menjadi, waktu hormon dia bertukar, itu juga boleh menjadi penyebab kepada eczema. Okay? Saya nak tunjuk satu apa gambar rajah tentang kulit kita. So ini semua sekali lagi, jangan jadi macam saya. Dulu semua saya tak ambil peduli, tak nak ambil tahu pun. Itu yang sebabnya kejap-kejap kena eczema, kejap-kejap kena serang eczema. Itu yang saya kata tak boleh jadi. Saya mesti nak cari ilmu, mesti nak kaji, mesti nak tahu apa sebenarnya. So daripada pengkajian itu, saya dapati kulit kita ini ada 3 lapis. Ha, ini pun dah kaji baru saya tahu. Saya ingat kulit setakat kulit aja. Kulit ni ada 3 lapis. Kalau ikut dia punya terma sains, lapisan pertama namanya epidermis. Lapisan kedua dermis. Lapisan ketiga subcutaneous tissue. Ha, ini semua istilah-istilah yang terlalu rigid sangatlah. Kalau yang senang untuk kita faham, kulit kita 3 lapis. Lapisan pertama lapisan luar. Lapisan kedua lapisan tengah. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam. Ha, itu senanglah.
nak demi sana demi sini, last kita pun nanti sampai jadi hamis, tapi tetap tak tahu apa-apa juga. Okay, so basically inilah yang kita perlu faham tentang kulit kita. Ada tiga lapis. Okay, nah ini gambar bila mana kulit kita sihat. Macam ni, yang macam batang tiang ni sebenarnya gambaran kita punya bulu roma lah. Ini kalau kulit kita sihat, dia punya bentuk macam ni. Okay, so bila mana kulit kita bermasalah, warna dia awak tengok merah. Merah bercapuk-capuk, bukan semuanya merah. Merah bercapuk-capuk. Ini adalah bentuk gambaran kulit yang bermasalah. Kulit luar yang bermasalah. Kita ingat penyakit kulit eczema ini dia melibatkan hanya bahagian luar. Itu yang saya katakan tadi, bila mana kita tak faham, bila mana kita tak faham, itu yang kadang-kadang menyebabkan masalah kita memanjang. Again, dikatakan antara sebab kenapa seseorang itu diserang penyakit eczema, dia ceritanya bila mana kulitnya sama ada kering ke, ataupun ada ini apa, bahan-bahan daripada luar yang kita kata tadi, sabun ke, krim ke, abuk ke, hama ke, bila mana ia mendekati atau terkena kulit luar kita, ketika itu bila mana bahan-bahan ini dia akan menyebabkan kita punya immune system itu bertindak. Bahan-bahan yang menjadi pencetus kepada eczema ni, dia akan menyebabkan kita punya immune system bertindak. Kemudian katanya, kita punya immune system ini bagi orang yang mempunyai masalah eczema, dia punya immune system tu tadi bertindak terlalu agresif ataupun terlalu sensitif sehingga dia menyebabkan timbulnya atau menyebabkan terjadinya radangan kulit ataupun skin inflammation. Ini start dia lah. Jadi bila mana kulit kita dah inflame, bila mana kulit kita sudah meradang, istilah dia, itulah timbul merah, kemudian sampai menjadikan dia sangat sangat gatal. Bila mana dah gatal kita nak apa? Mesti nak garuk. Betul? Garuk punya garuk, akhirnya sampai kulit kita luka. Kalau kita masa ada kuku punya, kuku yang panjang, mungkin kita garuk sampai setiap kali kita garuk tu tadi kita mengaup lapisan-lapisan kulit kita hingga kulit jadi menipis. Jadi kulit bila mana dah luka, bila mana kulit dah menipis, ini akan menyebabkan penyakit eczema kita akan bertambah-tambah. Dan dia akan menjadi merebak. Tengok ni. Bila mana kita makin garuk, sampai akhirnya kulit kita menjadi luka, kulit kita menjadi pecah, kulit kita menjadi kering. Dan bila mana dah ini, dan kuman pun masuk, bakteria pun masuk, itu yang menyebabkan
eczema kita ni tadi menjadi bertambah-tambah. Okay. Dan satu perkara yang perlu kita tahu, penyakit eczema ini bukan penyakit menjangkit. Dengar ke tak tu? Dia bukan penyakit menjangkit. Orang yang kena eczema tak awak tengok mungkin kulit dia apa sedang merah, kulit dia sedang macam apa bercampuk-campuk, kulit dia bersisik-sisik. Apa sekalipun, kalau ia merupakan eczema, dia tak akan menjangkit. Okay. Dia bukan macam chicken pox, dia bukan macam measles. Ini juga merupakan penyakit-penyakit kulit, tapi itu boleh menjangkit. Yang ini eczema tak boleh menjangkit. So, dengan ilmu pengetahuan kita dapat fahamlah. Kadang-kadang tanpa ilmu pengetahuan, ada mak-mak sampai anak dia kena apa eczema dipisahkan, antara apa adik-beradik ke, tidur pun satu tempat tersendiri, makan pun satu corner tersendiri, tak boleh campur. Itu silap faham sebenarnya. Eczema tak boleh menjangkit. So, dengar ke tak ni? Eczema tak boleh berjangkit. Nah, so itulah sepintas perkongsian berkenaan tentang eczema, punca dia, dia boleh menyebabkan apa kepada kita, dan kemudian yang paling penting tadi saya katakan tadi, pencetusnya. Siapa yang ada eczema, dia mesti tahu apa perkara yang boleh menyebabkan eczema-nya bertambah, yang boleh menyebabkan dia diserang oleh eczema. Seperti mana yang dikatakan tadi, mengikut kajian doktor, eczema tak boleh diobati. Dan walaupun seseorang itu selepas eczema-nya reda, kulit dia jadi apa bersih, tak ada lagi merah. Kalau ikut kajian sains, sebenarnya kan tadi kita katakan kulit ni ada tiga lapis. Bahagian kulit luar tu tak nampak apa-apa, tapi bahagian kulit tengah, kulit apa dalam, itu sebenarnya masih bermasalah. Pada bila-bila masa saja, eczema akan menyerang lagi. So, faham tak ni? Walaupun kita nampak kalau satu masa kulit kita dah bersih, kulit kita dah cantik, itu tidak berarti kita sudah sembuh daripada eczema. Ini ikut macam mana yang diterangkan oleh para pakar. Eczema tetap ada di bahagian kulit tengah kita dan kulit dalaman kita. Dia at any time saja. So itu sebabnya kenapa kita perlu kenal tentang pencetus dia. Dia punya triggers agar kita tidak diserang atau kerap diserang eczema. Kalau kita merupakan ibu bapa yang mempunyai anak-anak atau bayi anak-anak yang punya eczema, jadi kita tahu apa tindakan yang perlu kita buat, apa bahan-bahan toiletries yang perlu kita gunakan ke atas anak-anak kita. Jangan apa toiletries yang kita pakai akhirnya dia menjadi pencetus eczema, eczema anak kita. Hatta begitu pun juga dengan deterjen, sabun-sabun, sabun-sabun pakaian kita. Ini kakak-kakak dengan makcik-makcik ni suka sangat kalau beli sabun mesti nak beli yang paling pertama mesti wangi. Dengar sini, ini bukan daripada saya, tapi begitulah yang diberitahu oleh pakar-pakar perubatan. Antara penyebab pencetus eczema ada pada pewangi. So, cakap pasal pewangi ni, pewangi ada pewangi yang asli, essential. Namun kebanyakan pewangi di luar sana adalah pewangi sintetik, dibuat daripada bahan kimia.
Inilah yang menyebabkan yang kulit-kulit yang mempunyai masalah eczema bila mana terkena bahan-bahan ini, dia akan trigger. Yang kedua, kita suka cari bahan-bahan yang kuat, yang dia punya kadar chemicalnya sangat kuat. Kalau sabun pakaian, sabun mandi ni, especially bila mana sabun yang terlalu banyak buih. Dengar ke tak ni? Ini perkongsian, lepas tu awak tak nak dengar, itu terserah awak. 14 tahun kita kaji benda ni dan kita kongsikan kepada anda. Bila anda tak nak dengar, itu tak ada siapa yang boleh bantu anda. Okay? Pewangi dan kemudian sabun yang terlalu kuat. Nak tahu sabun kuat tak kuat, tengok daripada buih dia. Kalau buih dia merupakan buih yang jenis besar-besar, itu masih okey. Tapi kalau buih yang masih halus-halus punya, ini semua selalunya mempunyai berbagai macam bahan kimia, bukan satu saja, dan selalunya kimia yang sangat kuat. Dan satu lagi, okay, orang yang ada eczema ini, elak dari mandi dengan air yang terlalu panas. Ini satu lagi masalah kita. Kalau dah mandi air panas tu macam tak ingat dunia. Buka maksimum. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ini, kita mempunyai kata Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia merupakan makhluk yang sebaik-baik kejadian. Yang paling baik sekali adalah manusia. Macam mana yang dikatakan tadi? Allah jadikan kita manusia dan di luar sana ada banyak bahan-bahan yang boleh membinasakan dan membahayakan manusia. Justru Allah jadikan kepada setiap manusia dalam body dia tu tadi ada daya ketahanan tubuh ataupun apa yang dinamakan sebagai immune system untuk menahan dia daripada anasir-anasir daripada luar. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga dengan kulit kita. Kulit kita ini asalnya Allah jadikan dengan atau mempunyai minyak yang asli, minyak kulit. So minyak ini berperanan untuk menjaga kulit kita, mengawal kulit kita daripada kekeringan. Natural oil. Kita punya kulit ada natural oil. Bila mana kita mandi dengan air yang terlalu panas, air panas tu akan melunturkan natural oil ataupun minyak asli yang ada kat kulit kita. Bila mana kulit kita dah sampai habis dengan sabun dia, dengan air panas dia dah terus habis, hilang terus dia bahan-bahan minyak asli dia, itulah akhirnya. Kulit kita menjadi kering, dia tak ada daya tahanan lagi, apa saja boleh menyebabkan dia menjadi diserang eczema. Okey. Kemudian tips selanjutnya, bila mana kita sudah diserang eczema, kita ke anak kita ke, bila mana dah pun diserang eczema, apa yang perlu kita buat? Okay. Pertama sekali, selalunya bila mana eczema itu dah inflame maknanya apa? Membakar. Selalunya tempat-tempat yang di mana eczema menyerang tu tadi, dia akan kulit tu akan agak panas. So apa yang awak
perlu buat. Okay. Ambil kain basah. Tak payah pakai sejuk. Ambil kain basah. Tekapkan dekat mana ruam-ruam eczema. Untuk redakan. Once bila mana dia dah tak panas sangat, dia punya kadar mengernya pun akan kurang. Okay. Kalau sekiranya kita punya eczema dah terlalu teruk sampai menggelupas, sampai apa merah-merah, sampai banyak ini apa kulit pecah-pecah, sangat-sangat digalakkan kita rendam dengan air oats. Tahu oats tak? Ataupun Quaker oat. Ha, kalau Quaker oat tu nama oats sebenarnya. Oats ni, dia punya oats tu tadi. Dan kita guna oats yang asli lah. Jangan dah campur susu, dah campur gula, buruk pergi rendam lain buat jadi dia. Dan kita gunakan oats yang asli. Kalau bagus, ada bathtub. Belilah sekilo ke apa, rendamkan dulu biar dia kembang. Dan kita rendamkan body kita. Kita ke keluarga kita ke yang sedang diserang apa eczema yang sangat dahsyat. Sebab oats ni dia mematikan kuman. Dia antibacterial. Oats, dia antibacterial. Ini bukan saya cakap. Awak tengok kalau boleh Google lah, siapa yang nak Google. Okay. So itu yang dikatakan tadi. Allah tak menjadikan penyakit terkecuali dia sediakan ubat. Ini ubat oats ni merupakan bahan asli. Ketiga, sapu krim atau minyak pelembap. Krim yang boleh melembapkan kulit kita. Ini sangat penting. Dengar sini kak. Oh kak. Dengar ke tak? Dan sapu krim adalah sangat penting dalam penghidupan orang yang menghadapi eczema. Krim pelembap, bukan krim yang menambahkan masalah. Krim yang kita nak pakai pun kita nak kena tahu apa bahan-bahan dia. Jangan sampai bahan dia ada pencetus. Dan jadi apa function krim ni selain daripada dia melembapkan kulit kita, dia ini apa, hydratekan kita punya kulit. Bila mana kulit kita tak terlalu kering, kalaupun kita garuk sekalipun dia tak mudah pecah. Itu sebabnya peranan krim ni. Kalau dia kering, kita garuk, dia boleh mudah pecah, dia boleh mudah luka. So krim akan bantu. Memang saya cakap tentang garuk ni tadi, memang susah nak elak daripada kalau dah kena eczema ni, susah kita kata kau jangan garuk. Memang kadang-kadang yang cakap jangan garuk tu bersilap-silap kena tampak. Memang tak boleh tahan punya, mesti nak garuk. Tapi kalau kita garuk tanpa dan kadang kulit kita sedang kering, jadi memang timbulkan masalah. So yang bagus kita sapu krim dulu, dan kemudian kalau nak garuk, perlu garuk, garuklah. Ataupun kita taruh minyak pelembap. Seperti minyak pelembap ni macam olive oil, minyak pelembap coconut oil, virgin coconut oil, yang tak ada, tak dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Ini semua boleh melembapkan kulit kita. Dan kemudian tu kalau kita mandi, especially kalau kulit yang masa dah eczema dah teruk, jangan gunakan apa kain tuala yang keras. Ya? Jadi kalau mandi pun kita yang lembut, kita tekap-tekap saja. Kita tekap-tekap saja. Okay? Dan kemudian gunakan kalau kita yang terkena eczema di tangan akibat daripada menggunakan bahan-bahan sabun pencuci mangkuk ke apa ke, atau cuci baju ke yang terlalu kuat, dan kita gunakan sarung tangan lah kak. Mesti nak ada perubahan kalau kita nak selamatkan diri kita. Okay?
Dan kemudian kita pakai pakaian yang longgar, yang lembut, yang diperbuat daripada cotton. So, kadang-kadang pakaian kita pun boleh menjadi sebab kita diserang penyakit eczema. Lebih-lebih lagi, bila mana pakaian kita, kita cuci dengan deterjen, dengan sabun pencuci baju yang mengandungi bahan-bahan pencetus eczema. Itu bahan yang tinggi dia punya chemicalnya. Of course lah, dia bersihkan baju, dia melepakkan kita punya baju. Itu semua macam mana dia melepakkan kita punya apa pakaian, dia pun melepakkan kita punya dengan apa kulit-kulit sekali dia lepakkan. Dengan juga yang cakap ni adalah pakar buat sabun. Okay. Antara gelaran yang orang beri kepada saya, The Halal Soap Master. Ini semua saya dah tahu. Ini nasihat saya. Memanglah kita syok apa gunakan apa sabun wangi lah, syok gunakan sabun apa sabun yang kuat. Tapi kalau kita normal tak ada masalah. Tapi kalau yang eczema, ini semua kita kena elakkan. Betul. Okay. Dan kemudian benda-benda yang kena kita elak, kalau kita waktu kita disedang serang alergi, tidak makan benda-benda diserang eczema, tidak makan benda-benda yang mengandungi pencetus. Macam mana yang disebut tadi, susu, kacang, makanan-makanan yang boleh menimbulkan lagi mengernyah dan gatal seperti udang, seperti ketam. Dikatakan eczema ini, once dia kalau menyerang, dia paling tidak 2 minggu. Ini pun kita nak kena faham. Dia paling tidak 2 minggu. Sedang 2 minggu itulah kita akan menderita. Tapi kalau dalam masa 2 minggu tu kita tidak bertindak, kita tidak melakukan apa-apa, dia akan tambah 3 minggu, 4 minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin makan sampai tahun. So kita jangan expect bila mana eczema menyerang dalam 1-2 hari, dia akan baik. Tidak. So di mana yang dikatakan, eczema tu memang ada di dalam kulit kita. Penyakit eczema tu, the disease, itu memang ada di dalam kulit kita. Dia bila-bila masa saja dia akan meledak. Okay. Elakkan menggaru. Kalau terpaksa menggaru, gunakan berus yang lembut. Ini satu tips, Kak. Sebab saya ni dah melalui lah. Kalau kita garuk pakai ini, itu memanglah. Itu akan menyebabkan kita punya eczema menjadi semakin teruk. So, apa kita buat? Cari berus yang lembut. Selalunya kalau yang saya suka pakai, berus apa tahu tak? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu CI? Berus yang selalunya saya suka pakai, tahu tak berus sepatu? Berus sepatu? Itu gunakan untuk garuk. Masya Allah, sedap pun sedap. Dan dia tak menyebabkan kulit kita menjadi luka kalau kita garuk pakai berus. Kita punya mengernyah pun sedap dan dia tak akan luka dan apa kita punya ini tak akan beribak. Okay? Kemudian tidak mandi dengan air yang terlalu panas. Sebab air yang terlalu panas akan menghilangkan kita punya minyak, kulit minyak kita yang asli. Tidak menggunakan sabun yang terlalu kuat, chemical, pewarna yang ada pewangi yang kuat. Dan elakkan pakaian yang telah dicuci dengan deterjen. Okay. So itu antara apa yang dapat dikongsikan untuk pertama ini. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda apa jalan keluar yang saya sendiri gunakan untuk mengatasi masalah eczema saya, sehingga alhamdulillah sekarang kalau awak tengok saya punya kulit, ini bukan cakap main-main, ini bukan jual ubat, awak tengok saya punya kulit tak ada pun, padahal saya ada eczema.
badan saya, katakanlah tujuh badan kot, saya ada eksima. Tapi Masya Allah, so itu akan saya kongsikan dalam satu minit selepas daripada ini. Tunggu sebentar. Okay. Okey, baik, insyaAllah. Selanjutnya, sekejap . Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda produk apa
Oh, Somnat. Tadi ada dengar tak suara saya? Okey, okay, sorry. Tadi tak dengar. Okey, saya sekali lagi, saya terangkan. So inilah produk yang saya hasilkan, hasil daripada saya punya masalah yang saya katakan saya menghadapi eczema 14-15 tahun yang dulu. Kaji. Inilah bahan-bahan asli, bahan semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, Allah tak akan menjadikan penyakit melainkan di situ ada ubat. Kita yang kena berusaha mencari ubat. Okay. So antara yang yang saya dapatkan, yang hasil perkajian saya, ini adalah tanah. Ini tanah merah. Tanah ada macam-macam warna dan ini tanah putih. Okay. Peranan tanah, kita tahu dalam Islam asal usul manusia ini dijadikan daripada tanah. Itu yang Nabi kata, kullukum min adam wa adam min turab. Kamu daripada Adam dan Adam daripada, Nabi Adam tu daripada tanah. So, bahan kulit kita ni adalah daripada tanah. Okay? Dan peranan apa tanah ni, dia punya manfaat, dia punya benefits, dia apa memperbaiki dan dia menghidupkan semula kulit mati kita. Especially kita ada eczema, kita akan kulit kita yang kita garuk, yang kita tu akan jadi mengelupas, itu telah dinamakan sebagai kulit mati. Awak tengok kulit saya ni, yang saya ada eczema. Dah umur saya dah 60 lebih dah. Yang awak tak boleh nampak ada pun tanda-tanda yang saya ni ada eczema. Sebab apa? Ini peranan tanah. Tanah dia menimbulkan semula. Dia develop semula kita punya apa punya kulit. Kedua, antara bahan yang saya dapati dapat membantu orang-orang yang ada eczema, especially dalam mengawal gatal, mengernyap adalah garam. Garam bukan semua garam. Garam ini adalah garam gunung. Okay, dan ini adalah garam Dead Sea Salt. Kedua garam ini berperanan untuk menghentikan kegatalan almost immediate. Boleh katakan hampir segera. Dalam masa 15 saat, kita dah tak merasa apa gatal lagi. Bila mana kita punca yang menyebabkan dia gatal dah hilang dan kita tak akan menggaruk. Ini memudahkan proses penyembuhan penyakit eczema kita kalau kita tak garuk. Garuk pula menambahkan masalah. Dan kalau kita dah tak garuk lagi, tu yang boleh menyebabkan kita tidur pun sedap, kita tak stres. Okay? So antara bahannya juga yang kita yang dapat membantu orang-orang yang penyakit eczema adalah minyak. Dan ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun. Dan minyak zaitun memang terkenal sebagai minyak yang dapat melembutkan kulit kita. Bahkan bukan minyak zaitun saja kita gunakan. Kita gunakan minyak zaitun, kita gunakan minyak kelapa. Kita gunakan minyak sunflower, kita gunakan macam-macam lagi lah minyak. Yang penting minyak dan kebanyakan minyak asli yang dapat membantu melembapkan kulit kita, itu yang diperlukan oleh orang-orang yang mengalami penyakit eczema. Kalau kulit kita jadi kering, itu lebih dahsyat. Dia punya kombinasi, dia tak boleh pakai minyak saja atau dia tak boleh pakai garam gunung saja. Ini garam dia menghentikan kegatalan tapi dia menimbulkan kekeringan. So itu sebabnya dia perlukan minyak. Okay. Dan ini merupakan air zam-zam. Okay. Ini daripada aspek Islam lah. Kita tahu sebagai orang Islam, kata Nabi, air zam-zam ni syifa' li kulli da', dia penyembuh bagi berbagai macam penyakit. So sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, itu sebabnya kita gunakan dengan atas berdasar keyakinan kita. Kita campurkan juga air zam-zam ke dalam kita punya produk ini dengan keyakinan produk ini dapat
melegakan. Okay? So saya nak tunjukkan kepada anda yang paling penting sekali ini kita punya apa sabun yang mengandungi tanah. Tengok ni. Ini tanah putih. Okay? Ini tanah putih. So yang paling penting sekali sabun ini yang awak mesti tahu setiap sabun yang awak pakai dia jangan mempunyai kadar pH mengandungi kadar pH yang tinggi. pH yang tinggi berarti kadar alkalinya tinggi. Itu tak boleh. So saya nak tunjukkan kepada anda kita punya sabun punya pH dia bawah daripada 7. Tengok ni. Yang tengok ni. Alright. Tengok sendiri ya. Ini pH sabun Clean Best. Ini awak tengok, ini dia punya color pH color. Kalau sekiranya dia macam ni hijau, dia berarti bawah 7. Berarti dia tidak tinggi. Kalau sekiranya dia macam ni purple, merah, biru, gelap, berarti kadar alkalinya sangat tinggi. Ini yang boleh mencetuskan eczema. Ini sabun. Kita punya pH is somewhere between 6 antara 6 ini sini 6 saja. Okey. Tengok dia punya krim pula. Ini krim. Ini krim yang paling bagus sekali. Sebab krim ni lah yang membantu kita tidur nyenyak. Ini krimnya yang okey. Yang membantu kita tidur nyenyak, yang kita tak gatal-gatal. Dan tengok dia punya kadar pH juga. Ini sangat penting bagi orang-orang yang ada penyakit kulit. Ini semua maklumat yang dia mesti tahu. Okay. Ini kita punya kadar pH krim. Lagi bawah dia 5.5 saja kadar pH dia. Dia tidak macam ini warna ini. Nampak ni? Ini pH kita. pH kita sekitar 5.5 saja, 5.5 saja. So ini seperti mana yang dikatakan tadi, inilah yang dapat membantu masalah membantu mengatasi masalah kita punya ini. Walaupun doktor kata penyakit eczema ni tak tak boleh sembuh. Kalau saya cakap dengan anda, mungkin anda kata saya pembohong, jual minyak. Saya jarang, semenjak saya gunakan ini, saya jarang diserang oleh eczema. Kalau itu pun, kalau saya diserang pun, itu kerana saya sendiri yang pergi buat sesuatu yang menggunakan bahan-bahan tertentu atau makan benda-benda tertentu yang menyebabkan dia serangan eczema tu tadi. Kalau tidak. Dan bagusnya krim ni kalau bila mana kita diserang oleh eczema kan kita dia akan hentikan gatal dengan segera. Dengan itu kita tak akan mudah garuk. Kalau kita tak garuk, garuk merupakan punca yang paling besar sekali bagi orang yang menghadapi eczema. Garuk merupakan punca yang paling besar sekali. So inilah produk kita yang kita namakan sebagai Itchy Anywhere. Macam mana produk ini dapat membantu anda dan produk ini kerana ia mengandungi bahan-bahan ini. Bahan-bahan alami. Dan ada bahan-bahan ini seperti mana yang dikatakan memang ada di dalam petunjuk di dalam agama Islam. So itu buat kali ini insyaAllah yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini memberikan what you call
sedikit apa manfaat khususnya bagi yang menghadapi masalah eksima. Ada apa soalan tak yang ingin ditanya? Siapa-siapa yang ada masalah eksima, saya boleh jawab spontan. Apa masalah-masalah yang dihadapi dan apa yang ingin anda tanyakan dalam masa 5 ke 10 minit ini sebelum kita menutup tirai perkongsian pada hari ini. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang saya akan kongsikan pula masalah-masalah penyakit kulit yang lain seperti kayap, kurap, gegata. Ini semua apa masalah-masalah penyakit kulit. Yang kita kongsikan tadi itu cuma satu, iaitu eksima. Penyakit kulit ni ada banyak lagi. Dan setiap penyakit kulit tu tadi ada dia punya masalah tersendiri. Saya tanyakan sekali lagi, ada apa-apa persoalan tak? Especially yang ada apa masalah eksima, keluarganya ke, anaknya ke, yang ada masalah eksima yang ingin bertanya, ada? Anda boleh tanya terus dekat apa dekat komen ni, dekat bahagian komen. Okay. Ada persoalan yang ingin ditanyakan? So di sini ada apa yang bertanya, saya tak ada masalah kegatalan tapi orang terdekat saya ada masalah ini. Kalau mereka gunakan air panas akan meredakan, macam mana tu Ustaz? Seperti mana yang dikatakan tadi, antara faktor eksima, kalau ia merupakan eksima, dia kulit tak boleh kering. Dan kulit kita mesti lembap. Dan untuk melembapkan kulit kita, ia memerlukan minyak, lotion, krim. Dan Allah SWT bila mana menjadikan kita, kulit kita sudah pun ada minyak asal, minyak asli. Skin oil. Dan kita punya natural skin oil. Dan bila mana kita mandi dengan air panas ni akan melunturkan kita punya natural skin oil. Dan itu bagi orang yang ada eksima memang memandi air yang apa panas bukan satu cara yang baik. Bukan cara yang betul. Sebaliknya orang yang mempunyai eksima, bila mana eksima tengah mengernyah, macam mana yang dikatakan tadi, dia mandi dengan air tak payah terlalu sejuk, air biasa saja, dan kemudian bila mana eksimanya telah betul-betul mengernyah, tu tadi ambil kain basah, dia tekap. Kalau diri kita atau anak-anak kita, kat mana tanya dia, kat mana gatal? Kat mana sakit, kat mana gatal? Kita ambil kain basah tu, kita tekap. Tekap untuk meredakan suhu kulitnya. Itu boleh membantu dia. Okay? So, menjawab soalan yang apa kata Puan Rohaya tadi, memang apa, kalau untuk eksima, kalau lain saya tak, saya belum nak bicara lagi lah. Ni untuk eksima saja. Air panas bukan jalan yang terbaik. Air panas tak akan meredakan. Okay? Ini saudari Midah bertanya, doktor beri saya krim sapu yang katanya ada steroid. Gatal-gatal hilang dengan serta-merta, soalan saya bahaya tak? Kalau kita bergantung padanya, selalunya krim daripada doktor ada steroid. Dan steroid ini memang dia boleh meredakan gatal dengan segera, almost immediate. Tapi masalah dia, steroid boleh menipiskan kulit kita. Suatu krim doktor hanya boleh pakai satu hari satu kali. Masalahnya pula, kita punya gatal ni, dia bukan satu kali saja dia datang. Ada kala pagi, ada kala petang, ada kala malam especially. Itu yang menyebabkan akhirnya orang akan pakai, orang ingat gatal je pakai krim, gatal je pakai krim.
semakin dia pakai itu krim, semakin menipis kulit dia. Semakin menipis, ini lebih mudah untuk dia diserang penyakit-penyakit kulit, dan kemudian ini apa menyebabkan masalah eczema-nya hanya memanjang. A short term, yes. A short solution memang. Krim-krim doktor tu boleh meredakan. Tapi itu masalah dia. Ini bukan salah doktor. Doktor pun selalu pesan kepada kita, you can only use one day, one time only. Tapi selalunya orang kita tak akan tak akan dapat follow. Saya dah tengok banyak orang yang punya apa eczema dan kemudian digunakan apa krim-krim ini, akhirnya kulit dia menipis. Kulit kalau dah tipis sikit aja boleh luka, senang luka. Okay? So kita punya krim ni pula, krim Itchy Anywhere ni, dia pula anda boleh apa pakai berkali-kali pun tak ada masalah. Anda pakai berkali-kali pun krim ini tak ada masalah sebab dia tak ada steroid. Waktu gatal pakai, waktu gatal pakai, dia tak ada steroid. The more kita pakai krim ini, the more lembut kulit kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita rasa gatal tu tadi, kita gunakan krim ni dulu, lepas tu kalau kita garuk pun kulit kita tak akan pecah. Kulit kita tak akan luka sebab kulit kita dah lembut. Okay? Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kita ada banyak testimonial yang akan kita tunjukkan pada masa-masa akan datang. Kalau sekarang memang tak ada sempat lah. Menunjukkan macam mana orang-orang yang telah menggunakan produk kita. Daripada yang paling maksima pun, alhamdulillah akhirnya diberikan kesembuhan. Kemudian yang ditanya pula, panau pula macam mana? Okay. Panau juga merupakan sejenis penyakit kulit. Memang kita ada testimonial-testimonial daripada pelanggan-pelanggan yang menggunakan yang punya masalah panau dan menggunakan apa produk ini dan kemudian katanya dia sembuh. Dia mandikan anak dia yang ada apa capuk-capuk panau dan panau dia hilang. Tapi ini adalah maklum balas daripada kita punya pelanggan. Okay. Cuma produk ini kalau untuk panau dia boleh, kalau panau tu gatal dia boleh hilangkan gatal dia. Itu yang boleh saya nak katakan macam jamin macam itulah. Sama ada dia akan hilangkan itu, dia akan makan masa. Dia akan makan masa. Okay? Ada soalan lain? Ada siapa-siapa lagi yang nak bertanya untuk dirinya, untuk ahli keluarganya? Saya katakan eczema memang satu penyakit yang boleh menjejas hidup kita. Okay? Kalau tak ada apa-apa lagi yang nak ditanya, insyaAllah hari apa Sabtu depan saya akan apa kongsikan lagi masalah-masalah kulit yang lain pula. Macam mana yang saya sebut tadi. Dan macam mana, dari sudut mana produk-produk daripada Clean Best ni boleh membantu. Kita buat secara open. Kita buat secara open, tak ada sembunyi-sembunyi. Apa-apa bahan yang saya tunjukkan tadi, itulah bahan dia yang ada dekat dalam kita punya produk ini, Clean Best Itchy Anywhere. Dan produk ini anda boleh dapat di mana-mana. Okay? Anda boleh dapat dekat sebahagian cawangan NTUC, anda boleh dapat dekat kita punya apa FBS Shop dekat Blok 13 Hague Road. Anda boleh dapat dekat ini apa semua cawangan Al Barakah, toko warisan untuk memudahkan anda punya itu. Dan tidak lama lagi kita pun akan ada ejen-ejen yang mungkin berdekatan rumah anda, tingkat 2 tepi tangga ke apa ke, yang apa yang akan juga mengedarkan produk-produk ini. So ini ada satu soalan lagi, panau mandi dengan Itchy Anywhere ke mandi dan krim? Itu selalunya masalahnya, ada orang dia pakai sabun dia tak nak pakai krim, ada orang pakai krim dia tak nak pakai sabun. Sebenarnya it works apa both. Kalau mandi dia punya sabun ni dia akan meresap masuk ke dalam, kan kulit kita ada tiga lapis.
tiga lapis ni, eczema ni dia merupakan masalah lapisan pertama dan lapisan pertengahan. Kalau krim dia surface saja. Kalau sabun dia boleh masuk. Sebab dia air kan, bahan air, dia boleh masuk ke dalam. Dalam sabun sama juga, ada tanah, ada apa, ada garam, ada minyak, what do you call it, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak what do you call it, grape seed, ada macam-macam minyak lagi. Sama juga. Okay? Cuma dia punya cara rawatan tu berbeza. Kalau krim bahagian luar, kalau sabun dia boleh meresap masuk ke dalam. It's best to gunakan both. Okay? So ini apa ni? Okay, alhamdulillah kan, Puan Nora ini, terima kasih. Produk ini memang best, saya dah guna lebih 5 tahun, memang standby selalu. So ini apa, Puan Rosmina bertanya, boleh ke pakai di muka? Ustaz, boleh. Boleh pakai apa ni di muka. Cuma macam sabun-sabun lain, kita kena elak apa bahagian mata lah. Kita boleh elak bahagian mata. Cuma pakai apa saja produk, kan? Baik krim, baik sabun yang baru kita nak pakai. Dinasihatkan kita buat patch test. Apa itu patch test? Patch test artinya kita tak terus lomokan dekat seluruh tempat yang kita nak pakai tu. Kita ambil sikit, kita kat muka lah, kita pakai sikit dulu kat muka. Biarkan setengah minit, tengok ada reaksi tak. Kalau kita nak pakai apa bahan pun sekali, bahan-bahan baru, produk baru, makeup baru, krim baru, lotion baru yang tak pernah kita pakai, selalu buat patch test dulu. Itu jalan paling selamat. Okay? So, siapa-siapa yang rasa okay ke tidak nak pakai ini tadi, contoh tadi macam apa Puan Rosmina, boleh pakai kat muka, so far tak ada masalah. Kita tak pernah ada komplain. Orang pakai seluruh tubuh, so far tak pernah ada, tak pernah ada komplain. Tapi kalau macam kita nak test, kita buat patch test dulu, dan kalau kita tengok tak ada apa-apa, setengah minit tak ada apa-apa, tak ada merah ke, tak ada apa, dan produk itu apa adalah produk yang selamat. Bahkan selalu kalau kita punya kulit kepala gatal, kita buat apa? Kita salahkan shampoo lah, kita tukar macam-macam shampoo, betul? Pakai krim ni. Pakai krim ini, krim yang ini ni, sapukan betul-betul dekat kulit kepala kita. Dia tak merosakkan rambut, ini jaminan lah. Dia tak menyebabkan rambut kita tercabut. Kalau tercabut pun sebab lain lah, bukan sebab krim ni. Tapi yang jelas, dia boleh meredakan kegatalan kulit kepala anda. Okay? So sekali lagi, nak habis, tak habis, nak habis, tak habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Setiap hari Sabtu pukul 3:30, saya akan buat live tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kulit dan macam mana produk-produk kita Clean Best boleh membantu. Dan saya katakan tadi, kita buat secara transparan. Ini bukan apa ada sembunyi-sembunyi, nak pergi tipu orang ke, nak apa ke, semua secara transparan. Kita tunjukkan anda on the spot. Okay? Sampai di sini saja, saya ucapkan terima kasih kepada semua para pelanggan yang telah menggunakan produk-produk kita. Teruskan menggunakan produk-produk kita, insyaAllah ia produk yang selamat. Dan produk ini, kalau halal jangan cerita. Dan produk ini semua kita dah register dengan HSA, bukan register, notified. Berarti kita tak jual tanpa secara sembunyi-sembunyi, bahan ada larangan ke tidak. Once kita notify, berarti kita menyatakan produk ini selamat. So sekian daripada saya, hingga kita jumpa lagi. So siapa nakkan produk ini, sila pergi ke blok 13 Hague Road 0101. Anda juga boleh apa pergi ke NTUC Cawangan Temperance, Cawangan Bedok blok 212 apa Jurong Point NTUC Woodland Civic Center. Okay, anda boleh pergi Jucat Complex, anda boleh pergi semua cawangan Al-Barakah, anda boleh pergi semua cawangan toko warisan untuk mendapatkan produk-produk ini. Clean Best, Itchy Anywhere. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.